Halo Nuklis 123 lagi di sini. Dan ya, hari ini kita bakal bahas deck yang berisi kartu baru, yaitu Ursa Luna. Tapi bukan yang versi X, tapi yang versi normalnya atau baby Ursa Luna lah ya. Dan ya, kartu Pokemon ini punya spesialisasi di damage yang bisa unlimited. Selama kamu bisa ngasih damage counter dulu sebelum kamu nyerang pakai serangan Mad Bite-nya. Mari kita langsung mulai saja guide dan review dari deck Ursa Luna kecil atau Ursa Luna baby. Pembahasan pertama, gimana budget dan universalan dari deck ini. Nah, kalau dari segi budget, deck ini cukup mahal karena Ursa Luna-nya sebagai Pokemon penyerang utama kita itu, walaupun dia tuh bukan kartu EX, tapi dia tuh kartu yang rarity-nya tuh rare. Jadi kamu butuh 3 kopi, jadi 400 kredit 3x3 ini nggak dikasih gratis, silahkan di craft kalau nggak punya. Lalu untungnya Iron Valiant EX bersama Vision DPT EX ini bisa dapatkan dari battle pass setnya ya. Kalau Vision DPT dari Sword Fable, kalau Iron Valiant dari setnya yaitu Paradox Rift. Jadi kalau yang udah main waktu Paradox Rift kemungkinan udah punya Iron Valiant. Terus kamu juga masih harus bayar buat Ursa Lunanya, tapi aku yakin kamu Ursa Luna tuh punya ya, karena Ursa Luna kan kartu meta sekarang, bagus sekali. Dan juga Squawkabilly EX ini juga mungkin kamu nggak punya dan juga nggak dikasih gratis. Jadi kalau kamu nggak punya silahkan dibeli aja pakai kredit. Dan ya untuk universalannya, Ursa Luna ini nggak harus dikombo sama Iron Valiant tok ya, bisa dikombo sama yang lainnya, kayak misalnya Frostlash. Tapi aku kurang suka sama combo itu karena itu kurang universal, nggak bisa dipakai di semua lawannya, jadi performanya kurang konsisten. Aku lebih suka untuk mainin sama Iron Valiant, dan itu bakal aku jelasin di segmen berikutnya. Pembahasan berikutnya, gimana cara memainkan deck ini? Kita langsung ke pokoknya penyerang utama kita, yaitu Blood Moon Ursa Luna. Tapi untuk selanjutnya aku bilangnya Ursa Luna coklat aja biar lebih singkat. Ursa Luna coklat ini punya ability dan attack yang saling sinkron lah ya. Kalau ability-nya tuh bantu ngisi energinya, karena ketika ability Battle Hardened ini kamu aktifkan dengan cara kamu mainkan Pokemon ini dari hand ke bench, masukin gitu biasa dari hand ke bench, kamu bisa langsung nempelin sampai 2 basic fighting energi dari handmu ke Pokemon ini. Jadi attack Mad Bite-nya yang 3 energi itu 2 energinya langsung keisi, tinggal 1 energi tinggal kamu tempel manual. Jadi selama ability-nya aktif, kamu bisa langsung masukin, terus kamu langsung bisa tempel energi sisanya 1, terus kamu langsung bisa nyerang. Jadi super duper instan ya kalau misalnya ability-nya aktif. Dan ya, karena ability ini dimainkan dari hand ke bench untuk mengaktifkannya, kamu nggak bisa ngemainin Ursa Luna pakai Nest Ball. Jangan sekali-sekali pakai Nest Ball ya, karena Nest Ball-nya ngambilnya langsung Pokemon dari deck, bukan dari hand. Jadi kalau kamu pakai Nest Ball, ability itu nggak aktif, jangan sekali-sekali. Sama, jangan masukin Ursa Luna di turn pertama langsung ke Pokemon aktifmu, itu jangan pernah. Kalau misalnya kamu punya Pokemon lain, kalau misalnya kamu nggak punya, terpaksa harus pakai Ursa Luna di turn pertama, masukin ke aktif, ya itu mau gimana lagi, itu nasib kan. Sama, nggak harus, jangan masukin ya, karena kalau kamu masukin gitu, tetap ability-nya tetap nggak aktif, karena ability-nya kan dimainkan dari bench, dari hand ke bench, bukan dari hand ke aktif juga, jadi harus dimainkan dari hand ke bench. Lalu attack-nya, sekarang kita bahas, Mad Bite 100 damage base ya, base damage-nya 100 plus 30 damage lagi untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon aktif musuh. Jadi semakin banyak musuh itu punya damage atau damage counter di badannya dia, di Pokemon aktifnya, itu makin sakit. Jadi misalnya dia punya 6 damage counter atau nilai 60 damage saja, berarti damage-nya udah 60 dikali 30, 180 ditambah 100, jadi udah 280. Jadi damage-nya bisa unlimited, apalagi untuk ngelawan Pokemon-Pokemon yang sekarat ya. Jadi damage-nya tambah besar. Nah, gimana cara ngasih damage counter yang udah banyak dari awal? Itu kamu pakai ability-nya dari Pokemon Iron Valiant nih. Jadi Iron Valiant kita cuma pakai ability-nya Take on Beach. Ability ini aktif ketika kamu memindahkan Pokemon ini dari bench ke aktif, dan kamu bisa naruh 2 damage counter ya ke Pokemon, salah satu Pokemon musuh. Jadi sebelum kamu nyerang sama Ursa Luna, kamu harus langsung bisa menggunakan banyak sekali Iron Valiant ya. Jadi kamu bakal pakai 2-3 Iron Valiant untuk kamu maju mundurin, karena tiap Iron Valiant bisa ngasih 2 damage counter. Misal kamu bisa maju mundurin 3 Iron Valiant aja, berarti kan udah 6 damage counter, karena 2 dikali 3, jadi udah 6-180 damage ya. Nah, itu adalah premis dasar dari deck ini. Dan ya pertanyaannya, gimana cara nyari 2 energi tadi, 2 basic energi langsung ke hand itu? Kamu bisa pakai Earthen Vessel. Pakai item ini dengan membuang satu kartu dari handmu, kamu langsung bisa ngambil 2 basic energi dari deck langsung masukin ke hand. Jadi
Selama ada Earthen Vessel, jadi pasti pasokan energimu untuk dipakai ke Battle Hardened ability-nya nih pasti lancar. Lalu nggak cuma itu tok, aku juga masih bawa ini energy retrieval. Energy retrieval langsung bisa ngambil 2 basic energy card langsung ke hand dari discard pile. Jadi ini misalnya kalau udah banyak Ursaluna yang tumbang, kamu pakai energy retrieval aja. Apalagi kalau Earthen Vessel-mu udah habis gitu. Lalu gimana untuk maju mundurin Iron Valiant-nya? Nah, untuk maju mundurin Iron Valiant-nya simple sekali, kita pakai switch ataupun switch card. Jadi tinggal pakai item ini, 2 item ini, lalu otomatis Iron Valiant bisa pindah masuk mundur ke aktif ke bench ya. Terus jangan lupa kita juga punya capsule. Energy capsule bisa menghilangkan semua retreat cost dari Pokemon Future. Jadi kalau misalnya pun enggak ada item kayak switch tadi, selama ada capsule retreat cost dari Iron Valiant tuh jadi 0. Tapi perlu kamu ingat, di tiap turn Pokemon tuh hanya boleh mundur sekali pakai retreat cost. Jadi misalnya udah mundurin sekali pakai retreat cost-nya Iron Valiant, kamu enggak bisa ngelakuin lagi ya sama Iron Valiant yang lain di turn yang sama. Jadi ya selanjutnya kita pakai visibility, otomatis bagus buat ability-nya ya, bisa ngambil 3 kartu setelah ada Pokemon-mu yang di KO di turn musuh sebelumnya. Jadi tinggal pakai ini. Dan itu tambah bagus lagi karena Ursaluna tuh kan Pokemon basic, jadi dia lumayan sering mati ya. Lalu Squawkabilly ini buat kita tuh maju kedua, bakal aku jelasin kenapa nanti pakai Squawkabilly di gameplay-nya aja karena itu lanjutan. Yang jelas kita mau maju kedua ya sama deck ini supaya bisa langsung nyerang. Dan ya Ursaluna X sangat bagus karena Ursaluna nih yang coklat ini kan agak bermasalah di menempel energinya. Jadi misalnya kamu udah gak bisa nempel energi ke Ursaluna, silakan pakai Ursaluna EX ini ya, karena energinya tuh harga attack energinya bakal berkurang 1 untuk tiap prize card yang sudah musuhmu ambil. Jadi makin late game makin sakit. Dan ya untuk pembahasan lainnya yang bersifat lanjutan, kayak misalnya kenapa kok aku bawa Ursalunanya nih 3 kopi tapi malah Iron Valiant-nya yang 4 kopi, itu bakal aku bahas langsung aja di in game-nya. Jadi kita langsung mulai ke demonstrasi dari deck ini. Masuk di gameplay-nya, dan ya ini untungnya kita nggak suruh bawa, ya kita nggak harus naruh Ursaluna di aktif ya. Waduh, oke. Okay. Oh, ini lawan deck Chenpo ya mungkin ya, kalau komposisinya kayak gini. Jadi kita lihat aja, tanda apa. Dan ini aku lupa ya maju pertama kedua, tapi jelas kita maunya maju kedua karena kita mau nyerang di turn pertama ya. Dan ini udah dikasih 2 energi, tapi seperti yang bilang, jangan sekali-sekali masukin Ursaluna pakai Nest Ball karena itu membuat ability yang tidak aktif. Jadi kartu mati dia. Kamu harus ngisi satu-satu energinya dan kamu nggak mau kan hal itu terjadi. Terus Nest Ball tuh ya dibuat ngambil Iron Valiant, buat ngambil Ursaluna, buat Ursaluna yang EX, habis itu buat ngambil Squawkabilly. Dan kurasa kita butuh Squawkabilly ya di sini. Soalnya kartu kita busuk ini di awal ini. Dan ya kita nggak tahu ini masih ngelawan deck apa, kenapa musuhnya lama sekali ya. Cepet dong. Okay, nice. 2. Oh, nice. Okay. Nah, ini jangan kamu langsung masukin ya. Nanti aja. Okay, free G-Bag. Taruh di aktif. Kita kayak maju kedua deh. Ini kan turn-nya musuhnya ya. Berarti kita maju kedua. Jadi ya, kita langsung bisa one kill nih. Kalau dikasih Ursaluna, ini bagus banget. Iya, yes, sih ini deck Chenpo ini. Kelihatan lah ini. Chenpo, oke. Okay. Wah, eman ya, nggak ada prime catcher. Oh, atau oh iya, kita bisa turbo start ya mungkin di sini. Karena kita dikasih profesor sama dikasih Squawkabilly, oh bisa ya langsung nyari prime catcher. Nah, itulah gunanya Squawkabilly. Supaya turn pertama tuh langsung bisa turbo, langsung bisa dapat semua yang kamu pengen, terus langsung bisa ngaupokan besarnya musuh. Nah, ini kita masukin Ursaluna dari hand. Biar ability aktif, set. Oke, ini aku nggak mau pakai jet energi karena aku pakai jet energi itu kan dia langsung maju ke aktif. Sementara aku mau pakai prime catcher biar urusan aku maju, jadi dia langsung maju juga. Ini boleh Iron Valiant lagi aku mainin. Iron Valiant-nya tuh berapa? 3 sih, kalau aku suka main 3. Ini aku cari dulu Squawkabilly-nya. Terus ini boleh dimasukin lagi.
aku mau cari Envalen lagi di sini. Terus sisa satu tuh biasanya buat Vicente Pitti. Nah, Ursaluna IAX itu dipakainya belakangan. Oke, okay. Oh nice. Kita bisa dapat Pokestop di sini, terus taruh di sini. Ya kita bisa mulai naruh damage counter ya di sini ya. Taruhnya di yang Chenpo aja ya. Inilah enaknya maju kedua, makanya selalu maju kedua ya. Pokestop dulu, bentar. Squawkabilly dulu aja deh, baru Pokestop. Oh nice, oke. Nah tuh kan, kita langsung bisa menyerang ini. Langsung KO tuh Chenpo di turn 1. Turbo turn. Berarti udah berapa ini James? 4. Pas sih 220 ya. Betul kan? Ntar aku nggak mau sampai salah hitung ini. 4 damage counter dikali 30. 120 tambah ya berarti cukup. Apa ya next turn? Perlu kok pakai Pokestop? Ya perlu sih. Aku perlu kayak switch dan lain-lainnya. Oh langsung dikasih dong. Oke. Okay. Aduh tapi kapsulnya aku buang. Tapi ya udahlah lumayan. Terus 20. Yang kita butuhkan tuh selain switch vessel sih di sini sih. Performanya deck ini gimana di rank? Biasa aja. Jadi nggak bagus nggak jelek. Benar-benar di tengah ya. Karena bisa kamu lihat tetap ada banyak counter, banyak cara untuk banyak bukan banyak cara ya, banyak sudut pandang untuk melihat deck ini deck yang nggak stabil. Kayak kamu lihat di sini, kalau aku nggak dikasih Earthen Vessel di next turn, terus urusan aku mati, terus misal aku di Yuno atau apalah, ini aku dalam masalah besar ya, karena next turn aku nggak bisa nyerang. Nah itulah kurangnya deck ini, dia nggak stabil ya. Kamu tahu lah ya, semua deck yang maju kedua itu cenderung tidak stabil, tapi bakal langsung josh gitu loh. Kayak Raging Bolt kan juga gitu, nggak stabil tapi damage-nya bisa besar banget gitu. Walaupun dengan bantuan Ogre pun aku masih bisa bilang Raging Bolt itu deck yang kurang stabil. Waduh ini tarik ganti nih. Oke. Paling enggak urusan aku selamat lah ya. Dia narik Vision di PT ku ini kelihatan banget. Oh enggak. Nyari Squawkabilly. What? Kenapa enggak cari Vision di PT? Dan ya udah jelas kalau Chenpo lawan deck ini harusnya menang Chenpo, itu harusnya ya. Harusnya karena setup, karena ya kekuatan metanya deck Chenpo itu lebih kuat itu. Lebih stabil juga. Oke. Aku kenapa dia tarik Squawkabilly? Mungkin dia nggak punya cukup energi ya buat nge-KO Vision DPT ku ya. Oh, skip? Really? Oke. Okay. Kalau kamu skip, kamu kalah. mohon maaf, kamu kalah. Dua. Ntar. Dua berarti 660. Belum cukup ya. Oke. Okay, lagi. Aduh aku harus pakai Profesor Research ya. Ah god damn. Atau nggak usah, bentar lihat dulu lah Pokestop nih. Oke, paling nggak dapat Professor, jadi aku nggak perlu Profesor Research lah ya, soalnya dapat Professor sama Night Stretcher di sini. Ya kita lakukan hal yang sama lagi, carry the game. Oke, turn kedua udah ngambil 4 prize card. Selama semua berjalan sesuai kendali, deck ini menakutkan, tapi kan ya itu keadaan nggak selalu sesuai kendali. Ini aku di Iono bisa kalah sih, ini aku bisa di comeback ini kalau aku di Iono. Tapi setahu aku deck Chenpo tuh bawa Iono cuma satu ya, atau bahkan ada yang nggak bawa loh, dia main full Irida sama kayak Cryptomaniac gitu. Jadi halangannya deck ini adalah hand yang kecil ya, jelas hand yang kecil karena dia nggak punya draw power. Oke, dan dia menyerah, jadi kita masuk di gameplay yang berikutnya. Masuk di gameplay yang kedua. Dan ya, saatnya membahas kenapa aku lebih bawa banyak, lebih banyak bawa Iron Valiant X daripada Ursaluna nya. Padahal kan harusnya Ursaluna tuh yang nyerang kan, Iron Valiant tuh yang support attacker aja pakai ability nya naruh damage counter itu. Nah udah jelas supaya ini taruh lagi-lagi Iron Valiant ya. Udah jelas supaya kartu pertamamu tuh nggak harus Ursaluna yang diaktif ini, karena sekali kamu masukin Ursaluna diaktif, artinya Ursalanmu tuh bakal jadi dead game, dead card ya kemungkinan, karena kan
dia nggak bisa aktifin ability-nya, masa kamu harus nempelin satu-satu energi gitu. Oke, ini aku agak nggak enak di sini, aku maju pertama ini. Jadi yang perlu aku bentar aku cek dulu. Oke, urusannya untungnya nggak ada yang nyangkut di price, jadi ini aja deh. Aku mau nggak mau harus pakai Squawkabili sih, ini tetap sih. Aku butuh Squawkabiliku ya. Nah ini mau aku buang sama aja ya, karena kan nggak mungkin kan aku masukin lewat hand. Bentar, pakai Squawkabili. Karena aku nggak punya Arten Vessel ya sekarang. Beda ceritanya kalau aku punya Arten Vessel. Ini aku pakai dulu, lumayan ngasih damage counter. Hitung-hitung. Ya. Squawkabili di sini. Wait. Switch energy, wait. Taruh lah, gila ya. Oke, aku di sini nggak mau pakai net stretcher ya, karena aku takut urusan aku ini ditarik. Aku tahu ini, tapi nggak sih, dia harus pakai Jenin ya. Ya dia harus pakai Jenin kan, ya. Untuk bisa langsung nyerang sama Okidoki, jadi ya agak gambling ya, tapi ya mau gimana ya. Nah, ini buang. Oke. Battle Hardened terus ya kita skip ya. Nah ini aku langsung suka pakai maju pertama, kita langsung nggak bisa jus gitu loh. Coba ini turn kedua aku bisa pakai Professor Reset dan langsung ku KO itu Okidoki ku. Kalah coin flip sih tadi tengah loyal tree ya, dan loyal tree itu jatuh sempet. Loyal tree itu entah kenapa kok aku lihat gak bakalan sukses ya di World Champion itu, karena deck ini nanggung gitu loh. Bagus tapi Devilnya bisa dimain di rank dan performanya bagus di rank, tapi gak cukup untuk menang kayak juara top 5 nya di World Champion gitu. Karena Okidoki ini walaupun dia tuh pakai Roaring Moon juga, dia tuh bawanya One KO ya kan. Gimmicknya Okidoki ini bukan gimmick ya, apa ya, kit lah ya, bisa dibilang kitnya Okidoki ini damage-nya besar gitu, jadi pokoknya yang berani KO-nya, tapi tetap ada batasnya gitu. Damage-nya kan dia di kurang lebih di 300-an ya, Chain Crazed ini, kalau kamu bisa nge-poison sama kamu bisa pakai mochinya. Nah, padahal lawanmu tuh sekarang untuk posisi 1 tuh di deck meta sekarang tuh Charizard ya, kan yang HP-nya di atasnya 330 gitu. Jadi nggak bisa one KO hitungannya. Nah sebenarnya Mankidori itu bagus, cuman dia itu kan bisa jadi Pokemon one press ya, padahal dia tuh seharusnya two press, tapi dia tuh HP-nya nggak terlalu besar, terus harga energinya mahal, jadi gampang mati, terus ya setup-nya susah karena 3 energi. Kalau misalnya Mankidori itu cuman harga serangannya 2 energi, kurasa Mankidori itu bakal bagus sekali sih jadi deck solo. Makanya aku nggak jadi buat deck solonya Mankidori, karena aku coba kok menyerah. Yaudah kita masuk di gameplay yang berikutnya. Masuk di gameplay yang terakhir. Ini aku maju kedua lagi. Nice. Ya melanjutkan tadi ya, loyal trick. Mankidori itu walaupun bisa jadi Pokemon one prizer, tapi dia tuh tetap punya kelemahan ya. Setupnya tuh tetap sulit, dia butuh 3 energi terus gampang mati gitu. Makanya yang satunya Okidoki-nya bisa ngasih damage tapi nggak besar-besar banget. Habis itu yang satunya bisa jadi penghemat ya, karena kalau mati one pressure tapi gampang mati. Terlalu gampang mati menurutku, dan ngisinya sulit energinya. Makanya ya mungkin nggak sampai 10 besar, mungkin loyal 3 di World Champion. Oke, kita bisa langsung KO 3P-nya nih di sini. Kemungkinan ya, kita lihat dulu. Waduh, ini dong Valiant dong, atau wait, ya harus pakai Valiant sih ini. Dua Valiant, pakai stop. Oh nice, perfect hit. Wait, berarti
Apa yang harus kulakukan ya? Teknora, bentar ini retriever, aduh harus buang prime catcher ya. Lanas Ed juga harus dibuang ya. Mau nggak mau ya? Kan harus pakai Squawkabilly dulu. Squawkabilly. Aduh berarti tadi harus ya enggak sih berarti tadi betul ya enggak ngambil Ursa Luna ya. Kalau gitu aku harus buang 2 Ursa Luna dong. Ya, boleh dibuang dulu. Arnvalian. Ya, kita enggak perlu ngasih damage ke Drippy nih sih. Karena kan atau perlu ya? Takut kalau nggak bisa nyerang ya, gitu. Drippy aja. Terus aku akan sisa. Terpaksa harus buang prime catcher ya. Oke. Okay. Oh nice. Oh. Dari tadi aku dikasih satu energi terus tanggung banget. Bisa dipiti dulu deh. Setup bisa dipiti dulu deh. Ya. Terus research lagi ya. Aduh nggak bisa nyerang ini dong. Oke. Okay. Agak miss ya, tapi ya udah kalau gitu. Nah ini nggak konsisten tuh di sini deck ini kan bisa lihat sendiri. Nggak mau aku kalau nggak ada dua energi dia masukin Saruna tuh bakal jelek ya. Tapi next turn apakah Drippy itu bisa membuat aku mati? Kau jadi Dragapult jelas. Arnvaliannya nggak bisa ya. Tapi next turnnya jadi bahaya banget sini. Bentar, kalau aku mau KO, wah ini lawan Pokemon besar banget ya. Berarti kemungkinan butuh Ursa Luna ini. Yang besar ini, Ursa Luna X. Oke, okay. Dijadiin Draglock jadi masih aman. Untung untung jadiin Draglock ya sama dia. Nggak langsung jadi Dragapult ya. Oke, dia masih pakai Tatsugiri. Jadi mungkin masih main sama combo pertama-tamanya ya. Sekarang nggak ada menurutku Dragapult pakai Tatsugiri nggak cukup ya. Bentar mana. Oke, deck Nadek Dragapult Natu masih ada, cuman setahu nggak dikombo sama gituan. No di Iono. Oh my god, coba kita lihat dapat kartu apa. Oke, wait. Aduh, aku harus buang retrievalku lagi. No. Oh no, berarti mau nggak mau harus coba pakai Pokestop dulu, karena udah ada dua energi nih di sini. Eman kalau aku buang retrieval lagi pakai Professor Research ya. Instant Charge, inilah ketidak konsisten dari deck ini tuh bisa kamu lihat di sini. Wut, apalagi dua energi, oke harus pakai Pokestop. Please kasih aku Ultra Ball, kasihnya malah Nest Ball, piye? Berarti aku harus buang lagi dong ini. Oh no. Ya Polpet harus aku pakai ya. Karena aku buang habis ini. Aku perlu supporter baru habis ini. Oke mungkin switch dulu. Ya aku mau naruh ini ya 170 terus lagi. Bentar. Wah harusnya gak perlu sih, sorry. Iya. Rotom kan masuk fighting ya, aku baru inget itu di kepala aku. So ini lagi masih belum dapat lagi. Harus skip lagi berarti. Oke, okay, nggak apa. Harus skip lagi nggak apa. Ya, yeah. At least next turn udah bisa lah ya. Kita ada Lanas Edge soalnya. Oke, okay, nggak apa. Kita kasih damage dulu aja. Harus skip lagi. Oke, okay. Busuk ini deck. Ntar. Aku harus menghitung. Switch kepake 1 berarti sisa 3. Switch card, switchnya kepake 2 sisa 2. Terus retrieval kepake 2 enggak ada lagi. Berarti sisa return vessel 3 dari tadi enggak muncul padahal aku butuh return vessel bukan retrieval. Terus oke. Okay. Ultra Ball-nya sisa 2. Oke. Okay. Sementara Ursaluna aku nyangkut 1 ya di press. Mati nih Squawkabilly gue kelihatan. Oke, okay, dan 60 damage berarti oke, okay, kita bisa sih nge-one hit KO
Dragapult-nya Udan. Karena kan udah 60 damage, berarti udah damage sorsan aku nanti 280 ya. Betul lah. 60 280 ditambah 60 ya, udah cukup buat 1 KO Dragapult-nya. Nah, jeleknya ada gitu tuh nggak bisa dimasukin Ion, nomorku sulit. Oh ya, dan aku belum bahas ya. Kenapa kok nggak ngemainin Frostlash aja? Kayak misalnya ada yang komen gitu, suruh pakai Frostlash. Iya, Frostlash enak kalau misalnya musuhmu tuh ability semua. Masalahnya kan nggak, kayak misalnya Dragapult ini. Otomatis kalau kamu pakai Frostlash, kamu harus juga masukin Monkey Dory ya. Biar bisa ngasih damage counter ke Pokemon yang nggak punya ability kan. Dan itu nggak praktis menurutku. Lebih praktis pakai Renvalian aja. Karena dia bisa dipakai ngelawan deck yang punya ability maupun deck yang nggak banyak pakai ability gitu. Oke. Nah ya, aku butuh Yono sini tapi nggak bisa pakai Yono. Ini harusnya enak nih kalau di Yono. Oke. Okay. Kenapa dia? Oh iya sih, soalnya bisa 1 KO ya. Abis ini semua kalah ini kayaknya aku. Oke. Okay. Tapi nggak tahu sih, lihat aja sih. Ya aku harus mulai naruh damage counter ya ke Dragloop-nya ya. Oke, okay, Lanas 8 kita pakai. Oh wait, ntar. Debeknya bisa dipiti dulu. Bisa dipiti dulu, nice. Oke, okay, ternyata Lanas 8-nya nggak perlu-perlu amat, tapi nggak apa-apa. Kita perlu ngembalin banyak energi juga. Oke, okay, ini kalau bisa dapat. Oh wait. Oke. Okay. Battle Hardened. Buang sama satu lagi. Oke, okay. Ya kasih aku vessel please. Atau apalah gitu. Ah, oke, okay, nice, kasih vessel. Biar bisa aku pakai nanti ya. Aku pakai sekarang aja. Pakai sekarang ya. Ya ini dulu. Lumayan biasa buat ngeheal ya. Dragon Beach masukin ke Dragapult ini. So aku mau pakai Artem Vessel tapi aku eman gitu loh ngebuang vesselku. Ya lagi aku perlu at least 40 lah. 40 damage ke Dragloak di belakang. Ya ini switch champion. Aku perlu ini Ursa Luna di hand. Apalagi switch card. Iya gak bisa aku ngebuang apa pakai vessel. Yaudah tunggu nanti ya. Semoga aja gak Diono ya. Kalau Diono kalah sih ini kelihatannya. 340. Oke, okay. Oh nice, dapat energi paling gak. Sama capsule ya. Ini dia bisa sih ini. Dragon Directive. Ya, ini kartunya handnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 11 12 11 anjir, 11 kartu dia menang ini dan kayak ini. Ya, mungkin gameplay ketiga ini bisa jadi contoh ya. Betapa kalau card handmu diganggu atau misalnya kamu enggak dapat yang kamu ingin gitu dari awal, ya kamu kayak gini gitu. Enggak konsisten deck ini. Sulit untuk comeback lah. Tapi aku masih ada melihat peluang ya, ini masih bisa menang sini. Kalau dia misalnya nggak bisa nyerang di satu turn aja, kita bisa menang. Soalnya ini kan perusahaan aku bisa ngeluarin KO dia. Habis itu last step, aku masih belum punya bos. Aku masih bosku belum keluar di sini. Jadi aku tinggal tarik ini Rotomnya nih buatku KO sama Ursaluna EX ini. Itu masih bisa. Masih ada banyak harapan untuk menang masih kan. Walaupun kelihatannya sulit. Oke, okay. Wow dia main ente juga. Kenapa deh Dragapult main ente? Ya udahlah. Oke. Okay. Nah, ini kalau sampai kamu nggak bisa nyerang pakai Phantom Death, ku hukum sih. Oh bisa, oke. Okay. Oke, okay, semoga aja nggak Diono. Selama handku nggak Diono masih aman. Oke, okay, wait. Aku nggak mau pakai Pokestop ya, karena aku takut buang bosku. Sekali bosku kebuang,
aku nggak punya cara buat ngembaliin karena polpetku udah kepake di sini. Aku nggak mau ngebuang bosku. Sementara next turn kita butuh 1KO lagi kan untuk nutup game. Kalau kita soalnya kelihatannya sulit untuk ngebuang 1KO Dragapult lagi. Jadi aku bakal coba untuk ngincar otomnya ya. Oh ini ditarik sama dia ya mungkin ya. Pakai Forest Stone nih. Rasanya gitu deh. Oh bos, oke. Waduh. Dapat Vision DPT. Oke, Phantom Dive. Dapat 1KO lagi dia. Oh my god. Oke, kita lihat aja berarti ya. Selalu 6, 60. Bentar aku lagi baca taktiknya dia. Next turn kalau dia KO KR Valianku, urusan aku enggak mati, tapi ya. Oke. Bentar. Aku butuh switch ya tapi ya. Oh enggak sih, enggak butuh switch, belum. Enggak butuh. Oh nice, jet energy, let's go. Ya yeah, boleh. Battle hardened. Ini masukin lagi di sini, terus. Ya yeah, untuk ngeheal. Set. Taken pitch 60, terus ya aku masukin yang sehat aja lah ya. Oh wait, kan bisa lagi ya. Kan aku mainin jet energy, oke. Aku kasih ke mana ya enaknya ya? Ke inilah, drippy nih. Jet energy. Terus 280, oke. 340. Oke, next turn ini yang menentukan ya. Apakah kita bisa menang enggaknya nih di next turn-nya? Kalau dia bisa narik. Oh wait, dia. Oh wait, kita bisa menang. Berhasilku heal semua ya ini. Oh. Oke, ada boss. Oke. Wuh, menang ini kita. Nice. Let's go. Karena kan DPS-nya Dragapult 200. So, misalnya dia ngekawaran valianku, dia nggak bisa kawaran valianku artinya karena 220. Terus ya kecuali dia bawa kieran ya, itu lain cerita. Kalau dia bawa kieran tuh ya udah anggap aja kalah. Oke, dia nggak bawa kieran karena dia pakai check. Kalau urusan aku di KO, ini bakal cuman ngambil satu prize, jadi dia sisa satu prize. Terus urusan aku di belakang juga nggak mati karena kan masih sisa 30 HP ya, karena kan dia nge-spreadnya 60. Misalpun dia bawa Alakazam, jadi 140 doang. Terus next turn tinggal pakai Ursaona EX. Nah ini gunanya Ursaona EX di sini. Terus kita tarik Rotomnya gitu. Rescue board. Semoga aja ini ya. Oh Rotomnya nggak bisa ditarik ya, karena dia udah pakai Jack tadi. Oh tapi mungkin masih bisa pakai Collapse Stadium. Kita lihat aja. Apakah dia bisa minggirin Rotomnya? Kalau Rotomnya nggak di singkirin sama dia, kita menang ini next turn. Karena urusan aku cuma tinggal satu energi nyerangnya. Kalau misalnya dia nggak bisa KO urusan, apalagi kalau dia bisa KO urusan aku bisa nyerang gratis karena dia sisa satu price card. Dia udah ambil 5 price card, so nyerang gratis. Kayaknya ini oke, menang ini. Oh menang, ya ampun. Aku kira kalah udah. Oke. Let's go. Boss sama Ursauna nutup gamenya. Gokil. Set. Mundurin. Ursauna carry the game. Itu kan bisa nyerang gratis. Masukin Rotom, menang cuma satu margin ya, tipis banget marginnya, satu kartu doang margin. Oke, semoga dari 3 game itu kamu bisa mengenal deck ini dan tahu cara mainnya deck ini dengan lebih baik.
Ya, terima kasih kalian sudah menonton. Kalau misalnya ada yang bingung silahkan tanya langsung aja di kolom komentar.